saling sapa jalan-jalan. Jadi pas pandemi gini, pas lagi stay at home, nggak kemana-mana, paling enak itu kita bakar-bakar, ya Ale, bakar-bakar. Jadi kita bisa bakar apapun, pasal jangan bakar rumah. Dan cukup di rumah aja, nggak usah, maksudnya nggak usah harus makan di resto, karena memang nggak boleh sebisa mungkin di rumah. Nah, jadi ini kita mau bakar apa ini? Kita mau bakar sosis ya, goreng sosis ya. Nah, ini buat goreng, ini buat makan. Ya, simpel kayak gitu aja. Kamu bakar apa? Kamu goreng apa sih, Sisa? Lebih mau. Jadi gitu, bisa bakar roti, bisa yang mau bakar rumah, bisa. Ini kalau yang mau bakar roti. Terus rotinya mamanya mau dikasih isi. Simpel, gini aja. Bisa buat dessert, bisa buat main course, bisa buat appetizer, langsung di sini. Enak deh, bakar-bakar. Ini udah mulai udah matang. Eh, sini mas. Jadi kalau memang ada yang mau buat tengahnya ada sosisnya, dia mau buat kayak sosis ya? Hah? Taruh roti ya? Nah ini Alia ini langsung taruh di sininya. Langsung taruh sosis ya? Ini mama mau taruh langsung sosis ini. Cari ini tak balik dulu. Nah ini kalau mau tengahnya sosis, nih. Ini punya aku udah jadi roti. Pingin anak ini. Sini Bel, kebakar-kebakar gantian. Enaknya sambil ngobrol, sambil nyemil, yang dicemil maksudnya masih fresh, panas gitu kan.
itu lho, jak bingung makan ae. Dipadak no narek jiri. Dipadak no gimana narek jiri. Roti kalung lah Pak, ya. Ya Bapak juga roti kalung kan. Roti itu lah. Ada ada roti terbakar ini bu, pasal anda itu terjual roti bakar lah. Sip men, coba coba wis pasti. Nah ini teman-teman saling sapa jalan-jalan sebagai hidangan penutup. Ya, bakar pisang. Intinya makan. Demikian teman-teman sekilas tips bagaimana kita tetap bisa misalnya kumpul-kumpul bakar-bakar tanpa harus ke resto. Dengan sedikit kreativitas kita bisa makan di rumah dengan suasana kayak di resto. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting tidak melanggar prokes dan aturan pemerintah untuk tidak menghindari keluar rumah. Demikian sekilas dari episode kali ini. Ketemu lagi di episode mendatang. Saling sapa, jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.